tapi jangan lupakan momentum dari Avatar of Guardian. Ya, dengan all in-nya Moskov, tapi juga tidak ada Spear of Destruction, Avatar of Guardian udah mulai muncul. Yap, dan juga cowin chill setnya. Langsung dihabisi kill di belakang, dan lihat gimana Zero yang menahan semua damage-nya nggak berhasil selamat dari pertukaran dengan dua player Tahu Tech. Di sana memang bebas banget, double kill dipegang oleh Zero chill set, looking for triple, tapi tiga member hilang, dan misalnya satu member terakhir, Sora, GG, MU. Bisa terlalu instan, jadi masih cukup balance apa yang dilakukan oleh sosok dari Tips itu. Itu resiko banget, dan sekarang terbukti ya, terpaksa dipaksa ke teamfight. Spear of Destruction-nya gagal, Chillset gak bisa join. Dan apakah ini menjadi bahaya untuk Isora? Wow. Karena mereka memang tetap berhasil melakukan Sora ke GMU. Looking for double, karena dikejar dengan Ars Hahihi. Akhirnya Chillset digendong dengan adanya Magadi win. Tapi damage burst terlalu menyakitkan, memang kena tiga player. Tapi ini masih ada keuntungan. Jadikan. Gila, ini team fight tiada henti. Spear of Destruction udah mulai dikeluarkan. Lord bakal diadu. Retribution siapa akan lebih meriah. Tapi Chillset dapetin point kill-nya dengan jump up force yang udah dibuka. Dan sekarang, Dips lah yang masih menjaga asa. Bahkan Chillset yang begitu free di belakang. Membuat double kill yang bahkan bahan yang menghilang. Masih ada satu harapan di tengah Sora.